Berikut ini adalah hasil pertandingan, klasemen sementara, jadwal pertandingan selanjutnya, top skor dan top assist Piala Eropa 2024 setelah pertandingan Slovenia melawan Denmark. Hasil pertandingan Piala Eropa 2024. Pada pertandingan sebelumnya mempertemukan Italia melawan Albania, Italia berhasil mengalahkan Albania dengan skor tipis 2-1. Gol Italia berasal dari Alessandro Bastoni pada menit 11 dan Nicolò Barella pada menit ke-16. Sedangkan gol Albania dicetak oleh Bajrami pada awal pertandingan menit pertama. Sementara itu, Timnas Pusat atau Belanda berhasil mengalahkan Polandia dengan skor 2-1. Gol Polandia dicetak oleh Adam Buksa pada menit ke-16. Sementara gol dari Belanda dicetak oleh Cody Gakpo dan Wout Weghorst masing-masing pada menit 29 dan 83. Di sisi lain, hasil imbang tercipta pada pertandingan antara Slovenia melawan Denmark dengan skor 1 sama. Gol dari Denmark dicetak oleh Christian Eriksen dan gol dari Slovenia dicetak oleh Erik Janza. Klasemen sementara Piala Eropa 2024 setelah pertandingan Slovenia melawan Denmark. Pada grup A, Jerman menjadi pemuncak klasemen dengan perolehan 3 poin dan 4 selisih gol, diikuti Swiss yang berada pada posisi kedua dengan perolehan 3 poin dan 2 selisih gol. Sementara itu, di peringkat 3 ditempati oleh Hungaria dan di juru kunci ditempati oleh Skotlandia. Pada grup B, Spanyol menjadi pemuncak klasemen setelah mengalahkan Kroasia, dan Kroasia harus puas menjadi juru kunci untuk sementara. Sedangkan Italia berhasil menempati posisi kedua setelah mengalahkan Albania yang ada di peringkat ketiga. Pada grup C, hasil imbang antara Slovenia dan Denmark membuat Denmark berada di peringkat 1, dan Slovenia mengikuti di peringkat 2 dengan masing-masing memperoleh 1 poin. Sementara itu, kemenangan Belanda atas Polandia menjadikan Belanda menjadi peringkat pertama sementara pada grup D, dan Polandia harus menjadi juru kunci untuk sementara dengan koleksi 0 poin dan minus 1 pada selisih gol. Jadwal lanjutan pertandingan UEFA Euro 2024 matchday pertama. Pada hari Senin, 17 Juni 2024, Serbia akan menghadapi Inggris pada pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Di sore hari, Rumania akan bertanding melawan Ukraina pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, dan malamnya Belgia akan melawan Slovakia pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pada hari Selasa, 18 Juni 2024, Austria akan berhadapan dengan Prancis pada pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Pada pukul 11 malam, Turki akan menghadapi Georgia. Dan pada hari Rabu, 19 Juni 2024, Portugal akan melawan Ceko pada pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Dan berikut ini adalah top skor dan top assist Piala Eropa 2024.